Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inka. Jumpa lagi kita di channel Keren Abis ini. Di channel ini semua informasi kita akan kupas, kita bongkar dan kita kejar. Sobat Inka, kali ini ada berita menarik ya di salah satu media Koran Fajar yang terbit di hari ini, yakni terkait tentang Jokowi target Sulsel bebas banjir. Baik, kita langsung saja ya, coba bacakan, ini luar biasa. Kita ketahui saya kira ya, Sulsel ya merupakan langganan banjir juga setiap tahun di musim penghujan. Bahkan ada beberapa daerah kabupaten yang sering ya dilanda bencana banjir, sehingga cukup menarik kita lihat ya, kita baca bagaimana ya target yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi terkait tentang bagaimana mengatasi Sulsel ya menjadi bebas banjir ya. Sejumlah proyek besar dibangun tahun 2022. Wah, jadi ada beberapa ya proyek besar yang tengah dibangun ya di tahun 2022 ya. Ya, sungguh minasa Fajar, upaya penanggulangan banjir terus dimaksimalkan baik untuk wilayah Makassar serta daerah di sekitarnya. Di sini nampak ya bahwa Jokowi sedang meninjau bendungan yang kemarin telah diresmikan, yakni Bendungan Karoloe. Nah, Presiden RI Joko Widodo bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman meninjau Bendungan Karanloe di Desa Garing, Kecamatan Tumpu Bulu, Kabupaten Goa, usai diresmikan pada Selasa 23 November ya kemarin. Baik, kita lanjut ya di halaman 7. Ya. Di sini diberitakan bahwa kehadiran beberapa infrastruktur besar itu seperti bendungan Karaloe ya. Ya, kemudian ini menjadi upaya untuk menanggulangi bencana tersebut ya, bencana banjir. Terlebih ke depan masih banyak lagi infrastruktur lain yang ingin menyusul ya. Presiden RI Joko Widodo ingin betul bencana banjir pada tahun 2019 yang melanda Sulsel. Jadi ya memang pada tahun 2019 kita ketahui terjadi bencana banjir yang cukup besar ya, dan banyak korban kerugian ya, korban ya, bahkan ada beberapa ya harta benda ya, ya cukup besar ya. Kemudian makanya pembangunan mega proyek di Sulsel seperti Bendungan Karaloe, kemudian ada Bendungan Pamukulu, Paseloreng dan Jenilata yang sementara dirintis diharapkan mampu mengatasi banjir. Wah, ini cukup banyak juga ya, bahwa beberapa bendungan yang sedang dibangun ya di tahun 2022 ke depan, dan salah satunya telah selesai Bendungan Karaloe yang kemarin telah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi.
Nah, pada tahun 2019 lalu, Jeneponto itu dilanda banjir dengan adanya bendungan Karaloe, ya, bendungan Karaloe. Ini bisa mengurangi 49% banjir yang ada, kata Jokowi, ya, saat memberikan sambutan peresmian bendungan Karaloe Selasa 23 September. Nah, selain itu masih banyak fungsi lain yang memberikan efek positif untuk masyarakat, ya. Segudang manfaat, ya, bendungan Karaloe ini membuat Jokowi senang. Makanya setelah meresmikan bendungan, ya, menabur benih ikan di waduk. Nah, ini, ya, jadi bendungan ini bisa, ya, menjadi, ya, tempat, ya, penangkaran ikan juga, ya, khususnya ikan-ikan tawar yang nantinya bisa dipanen, ya. Nah, kemudian pada saat itu Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, lalu PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, lalu ada Bupati Goa Adnan Purita Ihsan, Bupati Jeneponto Ihsan Iskandar, ya, dan Wali Kota Parepare Taupan Pawe. Sebelum meninggalkan lokasi bendungan, Jokowi bersama Airlangga, ya, Airlangga Hartarto ini menggunakan golf car untuk menyaksikan kondisi bangunan yang ada. Setelah memastikan semuanya aman, Jokowi mengajak para pimpinan daerah makan siang sambil berbincang, ya, terkait kondisi daerah. Nah, kemudian ada kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan, Jenny Birang, Adnan Rasid mengatakan perbaikan saluran irigasi tetap menjadi prioritas, ya. Pihaknya akan berupaya memaksimalkan konstruksinya agar fungsi akses, ya, pengairan ke area persawahan juga bisa maksimal, ya. Lebih lanjut, Adnan mengatakan untuk prosesnya diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun. Rencana itu tuntas sampai tahun 2024. Itu multi years, ya, kontrak, ya, multi years kontrak. Anggaran untuk tahun pertama itu sebesar 15 miliar lanjutnya, ya. Selain dari fokus mereka terhadap rehabilitasi jaringan irigasi, ya, mereka juga tengah menuntaskan pembangunan bendungan Pamukulu yang terletak di Kabupaten Takalar. Status dari pembangunan bendungan ini juga MYC, ya, multi years contract, ya. Capaiannya sudah menyentuh angka 26% lebih. Nah, jadi ini sudah berjalan, ya, dan sudah mencapai 26% yang awalnya ditarget, ya, ditargetkan rampung tahun 2024. Ya, ya. Bendungan Pamukulu itu juga prioritas. Nah, MYC ini, ya, multi years kontraknya itu sebenarnya sampai tahun 2024, tapi akan kita lakukan upaya percepatan. Jadi target rampungnya itu cuma sampai 2023 akhir, ya. Jadi satu tahun, ya, lebih cepat dari target semula tahun 2024. Ya, it's okay, ya, supaya bisa lebih cepat, ya,
tentu banyak ya sumber daya yang harus dikerahkan ya lebih besar agar bisa lebih cepat ya di dalam proses pembangunannya. Nah, bendungan Jenilata juga bakal menjadi fokus ya Balai Pompengan. Bendungan ini akan dibangun sebagai reduksi untuk meminimalisir intensitas banjir di Kota Makassar. Target pelaksanaannya bakal berlangsung tahun depan. Jenilata beda lagi, sekarang prosesnya belum masuk ke tahap fisik, tapi sekarang ini masih dalam tahap lelang. Nah, lelangnya saja ini target selesainya di Januari tahun 2022 mendatang, bebernya. Jadi ini masih ya proses ya lelang ya. Masih dalam tahap lelang dan semoga ya di dalam proses lelangnya ini ya tetap mengikuti suatu standar ya peraturan yang transparan dan bagi perusahaan-perusahaan yang menawar yang bisa berkesempatan ya dan tentu kita harapkan adalah perusahaan-perusahaan yang dianggap capable ya. Dengan begitu proses pembangunan kemungkinan bakal dilakukan di bulan kedua tahun 2022 atau bahkan bisa mundur beberapa bulan kemudian sebab masih ada berkas-berkas lelang yang harus dituntaskan. Jadi, nah terkadang ya mungkin ada kelengkapan-kelengkapan memang ya yang harus disiapkan supaya proses lelangnya juga ini bisa akuntabel ya. Bisa diikuti oleh peserta ya atau perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk bisa memasukkan penawaran ya. Tentu banyak aspek yang harus ditinjau baik dari aspek ya pengalaman perusahaan tersebut ya kelengkapan dari peralatan yang dimiliki dan juga terutama sumber daya manusianya ya yang memang sudah memiliki ya sertifikasi keahlian ya secara teknis. Nah ya karena bendungan Jenilata itu juga ya multi years kontrak, jadi proses pekerjaan konstruksinya itu bisa dilakukan setelah lelang selesai. Yang jelas tahun 2022 pelaksanaan pembangunan fisiknya target selesainya di tahun 2025 mendatang. Jadi ini ya untuk Pamukulu ya. Ya, ditarget selesai tahun 2025. Jadi ada beberapa bendungan ini tadi juga ya kalau tidak salah ada yang ditarget malah lebih cepat ya setahun sebelumnya ya tahun 2023. Nah, selain pembangunan bendungan, upaya lain sebagai langkah pencegahan banjir adalah menambah satu waduk baru di area Maros, perbatasan Maros Makassar. Kepala Subkoordinasi Bendungan dan Danau ya, Muhammad Firdaus mengatakan pada tahun 2022 mendatang ada kolam regulasi jambua yang akan dibangun. Lokasinya di Kabupaten Maros ya dan tak terlalu jauh dari kolam regulasi Nipa-Nipa. Nah, direncanakan juga kolam regulasi tersebut akan dibangun seluas 50 hektar. Desainnya akan kami usulkan tahun depan, jadi mulai dibangun tahun 2023. Mudah-mudahan dengan ini masalah banjir bisa teratasi ya di Makassar tambahnya. Ya, kemudian ya. Ya, ada di sini dikatakan bahwa kepada Bupati Goa Adnan Purita Jokowi meminta agar masyarakat diawasi untuk tidak membuka lahan sekitar bendungan ya. Tanpa ada edukasi sebab hal itu bisa membahayakan ya. Ya, jadi memang saya kira perlu ya ada pelibatan ya masyarakat dalam hal bagaimana mereka bisa mengetahui dan memahami bahwa bagaimana fungsi bangunan ya bendungan tersebut agar ya bisa ya, terhindar dari kemungkinan bisa saja terjadi ya bahaya ya yang bisa meminta korban ya.
Ya, jadi Pak Presiden bilang tanam jagung boleh asal dibuatkan ya terasering. Jangan buka lahan tanpa ada edukasi juga. Ya, diminta agar menanam pohon yang sudah memiliki tinggi 2 meter, kata Adnan. Ya, jadi di sekitar bendungan memang harus perlu ya ditanami pohon-pohon ya, supaya ini juga bisa menguatkan ya struktur tanahnya, sehingga tidak mudah untuk terjadi longsor ya. Nah, selain itu, lanjut Adnan, berbagai hambatan dalam kebijakan di daerah juga sudah disampaikan langsung, bagaimana agar kebijakan bisa lebih fleksibel untuk membantu seluruh masyarakat. Alhamdulillah semuanya diterima Presiden, termasuk bagaimana pembangunan bendungan Jenelata ini di kedepannya ya. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarod Widjoko berharap agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan bendungan ini sebaik mungkin ya, sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai. Jadi memang ya bendungan ini kan ya seperti disampaikan ya, salah satu fungsinya untuk bisa menjadi ya, pengairan ya, ya untuk persawahan dan perkebunan, sehingga ya masyarakat sekitar yang notabene ya pekerjaan petani ini bisa terbantu dengan ya terjaminnya airnya untuk pengairan persawahan atau kebun mereka, sehingga bisa meningkatkan ya pola ya tanam mereka itu bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali ya. Nah, sehingga bisa meningkatkan ya produksi pertanian atau perkebunannya. Nah, jaga efisiensi pemakaian air, karena air ini sangat berharga. Kedua, tingkatkan dari sisi kinerja, mengelola lahan, manfaatkan sejengkal tanah pun untuk kemakmuran mereka, ujar Jarod. Nah, kemudian Nur Han, salah seorang petani di Kabupaten Jeneponto, mengaku bahagia ya, sebab diakuinya Jeneponto itu kekurangan air untuk irigasi. Namun sekarang itu sudah berkecukupan airnya. Alhamdulillah ya, jadi petani sangat gembira dengan adanya pengairan ini yang akan mengairi ya sawah dan kebun mereka, sehingga harapannya untuk bisa ya menanam ya, bisa lebih meningkatkan ya produksi pertanian mereka. Harapan saya selaku petani dengan kehadiran bendungan ini adalah bagaimana semua petani ya bisa meningkatkan kesejahteraannya ya. Ya, dengan sendirinya saya kira kalau ya produksi pertanian mereka itu bisa meningkat, maka pendapatan mereka juga bisa meningkat dan memberikan kesejahteraan ya. Nah, petani asal Kelurahan Panrasangan Beru, Kecamatan Turatea, Jeneponto itu tahun ini mulai mendapat manfaat ya, baik dalam hal peningkatan produktivitas ya. Produktivitasnya sebelum ada bendungan ini panen cuma 1 kali setahun. Wah, sangat sulit ya. Panennya itu hanya kali setahun ya. Nah, kemudian ya karena berharap sama hujan, jadi selama ini mereka hanya ya sawah tak ada hujan ya, dia hanya berharap hanya apa pada musim penghujan saya kira. Nah, setelah ada bendungan ini bisa sampai 3 kali dalam 1 tahun. Tanamannya itu padi-padi, kemudian ada palawija ya, biasa sayur-sayuran juga ya, bermacam-macam ya tanaman akhirnya yang bisa ditanam ya, sehingga ini bisa ya, memberikan variasi ya, dan
tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan produksi ya pertaniannya. Nah, mulai terasa tahun ini, jadi petani ini mengatakan sangat bersyukur ya dengan apa yang telah ada saat ini, dan sangat ya merasakan dengan adanya pembangunan bendungan tersebut. Nah, hal senada disampaikan oleh Mas Salisi Rewa, seorang petani lainnya yang berharap agar keberadaan bendungan Karaloe dapat meningkatkan hasil dari produksi para petani hingga beberapa kali lipat. Menurutnya kendala utama untuk persawahan di bagian utara Turatea adalah debit air yang sangat kecil. Kondisi sawahnya kan cenderung berbatu di sana, jadi butuh suplai air yang mencukupi. Harus ada terus airnya, bebernya ya. Selain itu, produktivitas mereka juga sangat drastis setelah ada bendungan. Awalnya mereka panen sekali setahun, tapi kini meningkat hingga 3 kali. Hasil pertanian yang diperoleh juga berbeda-beda ya, 2 kali padi, 1 kali palawija. Nah, itu ya Sobat NK, dari apa yang telah dibacakan tadi. Jadi ya, saya kira luar biasa ya pembangunan yang digenjot ya di Sulsel ini. Begitu banyak ya infrastruktur yang dibangun di periode ini, dan di tahun depan juga ya akan ada beberapa bendungan lagi yang akan ditargetkan untuk segera ya dibangun, dan masih ada beberapa yang sementara dalam proses lelang. Nah, sehingga apa yang dikatakan tadi oleh Jokowi ya, target ini Sulsel bebas banjir ya, dengan adanya bendungan-bendungan yang akan segera dibangun ya di beberapa daerah, di beberapa titik, termasuk di Goa ya, Takalar ya. Nah, sehingga ini merupakan ya suatu hal yang perlu ya menjadi perhatian kita juga, bahwa memang di Sulsel ini ya ada beberapa proyek yang menjadi prioritas di Sulsel tahun 2022 setelah Karaloe ini. Ada bendungan Jenilata ya yang akan dibangun. Nah, sehingga ini betul-betul ya kita lihat bahwa infrastruktur ini butuh ya perhatian juga. Nah, sebelumnya juga diberitakan bahwa ya sejumlah proyek besar ini ya, ini ada infrastruktur yang butuh perhatian ya. Selain bendungan, ada juga jembatan ya, jumlahnya 674 unit ya. Ya, cukup banyak juga ya. Ya, dari sejumlah 674 unit ini, ada kondisi baik itu 84 unit, kemudian rusak sedang 463 unit, kemudian level 3 rusak ringan itu 125 unit, kemudian level 4 dan 5 rusak berat itu ada 2 unit. Ya, ya, jadi ini juga jembatan saya kira ya perlu harus diperhatikan, dan bisa jadi ada beberapa jembatan yang sudah cukup tua ya, dimakan usia beberapa puluh tahun yang sudah dibangun ya tahun beberapa tahun yang lampau, dan saya kira ini harus ada pemeliharaan secara berkala, dan karena ini adalah infrastruktur yang sangat vital, sehingga harus betul-betul ya bagaimana kita ya sistem pemeliharaannya ini harus betul-betul diperhatikan dan harus ya dilakukan secara berkala, sehingga bisa ya ada tinjauan atau controlling dan menjadi bahan evaluasi. Dan tentu ini juga sangat berkaitan tentang ketersediaan anggaran ya. Nah, di
di dalam ya bagaimana kita memperhatikan infrastruktur ini. Karena kalau tidak, maka ini juga akan bisa mempengaruhi ya dari misalnya sebuah proyek yang telah ya infrastruktur yang telah terbangun untuk bagaimana bisa menjaga ya umur pakai dari bangunan tersebut, maka harus dilakukan controlling ya setiap saat dan dilakukan pemeliharaan. Ya, di sini juga dikatakan bahwa irigasi dan pengairan bendungan Jenilata ini memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir Makassar dan Goa. Kemudian masuk PSN 2020 lalu dibatalkan rupanya ya. Tetapi ini rupanya akan dijalankan lagi ya di tahun 2022. Nah, bendungan Pamukulu itu kapasitas tampungnya 82,7 juta meter kubik. Mengairi 6.150 hektar sawah, kemudian butuh percepatan pembangunan juga. Jadi ini sangat saya kira mendesak juga ya, yang harus segera digenjot untuk bagaimana bisa meningkatkan produksi ya pertanian, karena Sulsel ini dikenal sebagai lumbung pangan ya di Indonesia, sehingga infrastruktur yang syarat dengan air ini ya seperti bendungan untuk bisa mengairi ya persawahan, perkebunan ini bisa lebih cepat ya untuk dikerjakan dan bisa memberikan efek ya positif terutama di dalam mengairi ya sawah-sawah pertanian yang di mana ya ada beberapa daerah yang masih mengandalkan sawah tada hujan sehingga di dalam panennya hanya satu kali setahun, tetapi dengan adanya bendungan ini memungkinkan ya ada irigasi yang akan mengairi ya dilalui air untuk sampai ke sawah-sawah atau perkebunan sehingga para petani itu bisa merasakannya dan mereka bisa segera menanam dengan berbagai macam ya. Tadi ada padi-padian, ada palawija, bahkan ada sayur-sayuran. Nah, sehingga ini bisa ya memberikan multi ya variasi dari ya berbagai tanaman. Nah, sehingga Sulsel sebagai lumbung pangan ini bisa di ya pertahankan bahkan perlu ditingkatkan, dan ini bisa selanjutnya bukan hanya untuk mencukupi ya kebutuhan Sulsel saja, tetapi saya kira diharapkan juga ini bisa memberikan ya kebutuhan atau menyuplai ya ke daerah-daerah lain di sekitarnya atau ya melintas provinsi ya Kalimantan ya. Saya kira selama ini kan Sulsel selama ini dikenal ya telah melakukan suplai baik sayur-sayuran ya padi atau sawah padi ya berasnya ya ke berbagai daerah, bahkan ya beberapa tanaman ya dilakukan selain untuk kebutuhan dalam negeri juga sampai harus melakukan ekspor ya keluar negeri. Nah, khusus terkait tentang banjir ya, saya kira bendungan salah satu ya merupakan cara untuk bagaimana bisa mengatasi banjir, khususnya bagaimana bisa menahan ya limpasan air yang melalui sungai ya yang masuk ke dalam kota Makassar ya, seperti sungai Jenek Berang ya. Ini tentu kalau air yang begitu deras ya di hulu, hujan yang begitu lebat ya, cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi, tentu juga ini membuat aliran sungai semakin besar dan deras ya, dan tentu akan mempercepat masuk ya ke daerah Kota Makassar, apalagi banyak ya daerah-daerah yang lokasi-lokasi yang berkontur ya, sehingga tentu air ini akan mencari tempat yang rendah dan akan menggenangi ya daerah tersebut.
Nah, kalau volume air ini cukup besar dan sungai ini meluap, nah, tentunya akan masuk ke daerah-daerah permukiman, ya, yang selama ini kita rasakan. Bahkan ada tentu beberapa daerah juga, ya, selain Sulsel, bahkan tahun 2019 yang lalu daerah Jeneponto, bahkan pernah juga daerah Kabupaten Baru, ya, kita ketahui pernah banjir, bahkan daerah Luwu, ya, Luwu Utara, bahkan terjadi longsor, bencana longsor saat itu, ya, tahun 2020 kemarin, ya. Dan alhamdulillah, ya, salah satu, ya, solusi. Tetapi saya kira jauh daripada itu, kita juga harus melihat bagaimana sih, ya, master plan, ya, kota kita, terutama tentang rencana tata ruangnya, ya, dan juga bagaimana master plan drainasenya. Ini juga harus kita perhatikan, apakah, ya, master plan drainase yang ada sekarang ini masih relevan, ya, apalagi, ya, tentu dengan adanya perubahan dari tata guna lahan, begitu banyak, ya, permukiman, begitu banyak, ya, perumahan, ya, bangunan-bangunan, hotel, kantor, ya, dibangun mall, dan akhirnya ini kan merubah fungsi dari lahan tersebut, ya, dalam hal ini, sehingga yang dulunya mungkin, ya, daerahnya rendah, tempat resapan air, ya, masih lahannya kosong, namun begitu dibangun, ya, di atas, ya, permukaan tanah tersebut, maka tentu air ini tidak lagi bisa menempati, ya, ruang-ruang tersebut, sehingga tentu mencari tempat yang lain. Nah, ini juga harus jadi perhatian. Dan juga kita harus melihat, ya, level dari drainase kita ini, apakah sudah masih sesuai, ya, karena tentu bisa saja ketika adanya perubahan, ya, tata guna lahan ini juga akhirnya mempengaruhi bagaimana, ya, level atau kontur tanah yang ada di setiap, ya, wilayah. Dan ini kan harus terkonektivitas, ya, masuk ke saluran pembuang, ya, ke sungai dan terus ke laut, dan ini harus juga memperhatikan, karena dengan demikian kalau ini akhirnya ada perubahan tinggi, ya, rendahnya atau berkontur, dan ini juga akhirnya air ini tidak bisa mengalir dengan baik, ya. Dan juga kita harus melihat dari sisi, ya, kebersihan, ya, dalam hal membuang sampah. Banyak, ya, sampah-sampah kita lihat, ya, bisa saja, ya, di drainase-drainase kita, ya, membuang sampah sembarangan sehingga bisa menutupi, ya, aliran air. Karena fungsi drainase ini kan mengalirkan air, ya, membuat, ya, drainase sebenarnya harusnya tidak ada genangan air di dalamnya. Nah, tapi kan nampak kita lihat, ya, bahwa drainase-drainase kita ini hampir di seluruh, ya, wilayah itu nampak, ya, masih banyak air, ya, yang tergenar. Harusnya itu kan mengeringkan, ya, fungsinya itu mengeringkan. Artinya air itu harus mengalir supaya tidak tinggal, ya, airnya, sehingga nampak bahwa kalau drainasenya kering ini berarti berfungsi, ya. Tadi terkait tentang bagaimana dimensinya juga, dimensi drainase ini kita sudah harus lihat juga, apakah, ya, kapasitas, ya, air yang begitu besar sekarang mungkin sudah meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kemudian dari dimensi drainase yang ada ini, apakah sudah masih memadai, ya, menampung air yang ada. Dan juga tadi sampah-sampah atau sedimen-sedimen, ya, misalnya juga dari bangunan-bangunan, ya, pembangunan-pembangunan misalnya yang dilakukan, banyak material-material yang bisa saja, ya, berada di drainase tersebut sehingga menutupi, ya, saluran air, ya, dari drainasenya, air ini tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, itu semua saya kira perlu diperhatikan, karena kita ketahui meskipun, ya, ada bendungan, kolam retensi juga sudah ada, tetapi kalau tidak maksimal di dalam, ya, bagaimana melihat, ya, kondisi
master plan kita, perencanaan pertama tadi perencanaan tata ruang, tata guna lahan yang tentu akan berubah fungsi, kemudian bagaimana ya sistem drainase kita ya, atau master plan drainase kita juga kita harus lihat apakah masih sudah sesuai dari segi konturnya, levelnya, sehingga ini air bisa mengalir, dan juga dari segi fisik ya, dimensinya apakah masih cukup ya, dapat menampung ya sesuai dengan kapasitas drainase tersebut di dalam menampung atau mengalirkan air. Nah, itu saya kira sobat NK ya, luar biasa kita lihat. Dan sobat NK, dalam hal ini pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan untuk segera ya terbangun, di mana tentu juga harus ada tanggung jawab ya, moral dari semua aparat ya, penanggung jawab atau ya pemangku kepentingan, dan juga pihak industri atau perusahaan yang akan membangun, yang terlibat di dalam satu pelaksanaan proyek ini, mulai dari ya dari desainnya, kemudian pengawasannya dan juga pelaksanaannya. Dan setelah itu nanti kalau sudah selesai, bagaimana proses ya penggunaannya dan pemeliharannya, karena ini juga harus dijaga, karena kalau tidak maka ini bisa juga memberikan suatu efek ke depan ya, terutama dari segi umur ya, bangunan ini bisa menurun ya, atau tidak sesuai dengan target ya jangka panjang. Nah, itu juga yang perlu harus diperhatikan, dan semua proyek-proyek ini juga diharapkan seperti ya pakar kemarin mengatakan, jangan sampai sebuah infrastruktur dibangun ternyata ini hanya sesaat saja, tetapi ke depan tidak mempertimbangkan tentang bagaimana kondisi ke depan, dan harus melihat faktor-faktor lain ya secara komprehensif, terutama tentang ya potensi terjadinya longsor kalau bendungan, kemudian sedimentasi yang mengalir ya, yang dibawa oleh aliran air ya, airnya bisa terjadi ya, material-material yang dibawa oleh aliran air ini sehingga bisa terjadinya sedimentasi, bahkan melakukan pengikisan ya di dinding-dinding sungai, di dinding-dinding bendungan. Nah, inilah yang kita harapkan ya, perlu menjadi perhatian, dan saya kira ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, semua ya kita stakeholders ya, baik itu masyarakat ya berpendidikan, masyarakat umum ya punya tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama pemerintah, terutama memiliki ya tanggung jawab moral di dalam memperhatikan semua aturan itu harus dijalankan ya secara konsisten ya. Terkadang bahwa aturan itu sudah ada, tetapi terkadang dalam proses pelaksanaannya ada ya agak melenceng, ada keluar dari rel, akhirnya bisa memberikan dampak kerugian. Kalau sedikit saja ya, ini karena pembangunan infrastruktur ini kan merupakan pembangunan yang vital ya, baik secara aspek teknis dan juga pemanfaatannya ke depan, karena bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, sehingga ini betul-betul ya dari kualitas mutunya harus betul-betul terjaga, karena kalau mutunya rendah ya, dengan anggaran yang sudah besar, dan tentu kita mengharapkan kejujuran di dalam melaksanakan proyek tersebut supaya sesuai dengan ya bestek-nya, sesuai dengan rencana ya desainnya, dan apa yang telah direncanakan tersebut bisa diimplementasikan dengan lahirnya sebuah infrastruktur yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Dan akhirnya apa yang dirasakan tadi oleh Bapak petani-petani kita itu bisa merasakan ya dampak atau efek ya yang baik dari peningkatan produksi pertaniannya, luar biasa saya kira. Nah, inilah yang harus kita jaga, dan mudah-mudahan target yang dipasang tadi itu tahun 2000 ya, yang diungkapkan tahun 2024, tahun 2025, bahkan ada yang ditargetkan bisa setahun lebih cepat. Dan semoga ini akan berjalan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dan bisa berfungsi dengan baik ke depan. Dan ini bisa akhirnya dirasakan ya oleh seluruh masyarakat. Sulsel menjadi lumbung pangan dan bisa akhirnya meningkatkan ya produksinya dan melakukan suplai ya, bukan hanya di kebutuhan daerah Sulsel saja, bahkan bisa melakukan ya pengiriman ya ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri, sehingga masyarakat memiliki peningkatan ya dari segi pendapatan secara keseluruhan. Sulsel akhirnya ya ekonomi di Sulsel bisa bangkit, bisa berputar lebih kencang dan meningkatkan ya nilai pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira demikian Sobat NK. Alhamdulillah ya tidak terasa ya ini menjelang maghrib ya. Terima kasih ya telah menyimak ya channel ini, dan tetaplah di channel ini karena di channel ini kita akan kupas ya semua berita, kita akan kupas, kita bongkar dan kita kejar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.